Warga kota membudayakan amalan kitar semula dengan membawa 1,500 kilogram bahan kitar semula untuk program Alam Flora City Hunt. Ketua Pegawai Eksekutif Alam Flora, Datuk Muhammad Zain Hassan berkata, mereka yang menyertai program tersebut diibaratkan sebagai duta kecil dalam menyebarkan maklumat berkaitan alam sekitar dan kebersihan. Program ini adalah anjuran Alam Flora Sdn Bhd. Penganjuran kali ketiga ini menarik lebih 133 penyertaan. Menjaga alam sekitar ni evolve every now and then. Ya. Banyak saja isu-isu alam sekitar yang keluar. Tetapi hasilnya ialah untuk mengurangkan sisa pepejal goes back to the landfill. Ya. Apa yang berlaku ialah sisa-sisa ini perlu ada recovery. Perlu dipasti di-recover sekarang sisa kita yang banyak di Kuala Lumpur ni kebanyakannya adalah sisa berbentuk resource, sumber. Daripada sisa ini boleh diguna semula untuk membuat balik. Kalau botol, plastik, plastik yang baru. Kalau kertas, kertas yang baru. Kesedaran mengenai budaya kita semula dalam kalangan warga kota juga semakin baik ketika ini. Program yang turut mendapat kerjasama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di PKL ini turut dihadiri Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Nur Hisham Ahmad Dahlan.